Perkara kasus dugaan mafia tanah yang menimpa keluarga Nirina Zubir terus berlanjut, kini, kasus tersebut diketahui akan naik ke persidangan, hal ini diketahui Tribun News dari unggahan Instagram pribadi Nirina Zubir, Sabtu, 14 Mei 2022. Dalam unggahan tersebut Nirina Zubir mengatakan dirinya akan hadir sebagai saksi. Sidang akan dilangsungkan di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Barat pada Selasa, 17 Mei 2022, ia mengaku bersyukur lantaran yang ia tunggu-tunggu telah tiba. Setelah menempuh proses panjang dalam perkara dugaan kasus mafia tanah yang melibatkan asisten rumah tangga mendiang sang ibu, seperti diberitakan Tribun News sebelumnya, kasus mafia tanah yang merugikan keluarga artis Nirina Zubir masih terus bergulir. Terbaru, pihak kepolisian dikabarkan bakal menyita aset milik para tersangka yang diduga dihasilkan dari tindakan mafia tanah. Nirina Zubir pun menarik napas lega mengetahui polisi berencana menyita aset tersangka sebagai bentuk tindak lanjut laporannya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!